Oke, teman-teman nih, nggak sengaja lagi ngeliat ular nih. Tuh, kelihatan kepalanya teman-teman ya. Tapi nggak tahu nih ular apa nih. Coba nanti kita tengok ya teman-teman ya. Atau ular poros, atau ular jali. Ini di sawah ya teman-teman. Ini sih ular koros ya teman-teman, ular jali ya, ular jali teman-teman, kayaknya ular jali liar nih, asli nih teman-teman, real di alam liar nih, karena di tempat saya masih banyak populasi ular jali ya teman-teman. Itu tuh kayaknya baru mau keluar tuh kepalanya masuk tuh. Coba kita lihat ya teman-teman ya, maaf ya teman-teman kalau gambarnya goyang-goyang karena saya tidak memakai tripod. Coba kita lihat, apakah ular jali besar? Kayaknya sih masuk lubang ya teman-teman ya. Tuh, tadi kayaknya di sini teman-teman ya. Wah, ularnya hilang teman-teman nih. Kemana kan dia? Oh, dia baru mau keluar kayaknya teman-teman nih. Di lubang ini nih teman-teman nih. Coba ya teman-teman kita lihat kayak ini aja teman-teman nih, ada di lubang ini nih tuh, baru mau keluar sarangnya teman-teman kayaknya. Jadi kita biarin aja ya teman-teman ya. Oke, sobat Wanut di sini lagi jalan di pinggir sawah, ada ular betias koros ya teman-teman nih. Tuh ular koros kecil tuh. Nah, dia lari no. Tuh, kita ikut saja ya, biarin, jangan ditangkap karena ya bisa mengurangi populasi tikus. Tuh, dia berenang. Oke teman-teman, dia berhenti teman-teman. Kita jalan lagi, jalan lagi mas. Nah, kalau sini tidak berbisa ya teman-teman ya, cuman walaupun tidak berbisa dia agresif sekali. Mungkin dia sedang mencari makan. Oh. Wah, cukup-cukup menunggu. Ah, dia naik atas. Nih teman-teman nih, ular porosnya tuh. Kecil sahabat petani ya teman-teman. Dia sungguh agresif nih teman-teman itu. Ya. Ya, dia di bawah teman-teman. Dia. Teman-teman. Tuh.
Oke, kita biarin saja ya teman-teman ya. Nah, biarkan dia lari. Tuh. Biar dia lari ya teman-teman ya. Tuh. Bersembunyi di bawah semak-semak. Oke, teman-teman, terima kasih ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya.